peneliti UFO tunjukkan sisa-sisa makhluk luar angkasa di Kongres Meksiko, keberadaan alien telah menjadi misteri yang telah mengguncang dunia selama bertahun-tahun. Dari rekaman-rekaman UFO hingga klaim-klaim yang kontroversial meninggalkan pembahasan yang tak pernah habis selama berabad-abad. Pada bulan September 2023, seorang jurnalis dan peneliti UFO terkemuka, Jaime Maussan, menghadirkan bukti yang mencengangkan kepada anggota Parlemen Meksiko. Dia membuka dua kotak yang berisi sisa-sisa makhluk kecil yang dianggap bukan manusia. Sisa-sisa tersebut ditemukan di Peru pada tahun 2017 dan mengklaim usianya mencapai 700 hingga 1800 tahun. Namun, yang membuat klaim ini begitu mengejutkan adalah penanggalan karbon 14 yang dilakukan oleh Universitas Otonomi Nasional Meksiko yang menunjukkan usia yang luar biasa ini. Dan bukan hanya itu, Maussan juga mengklaim bahwa bukti DNA yang akan datang dapat membuktikan bahwa spesimen ini bukanlah berasal dari planet kita. Saat dia memamerkan sisa-sisa makhluk ini, dia dengan tekad mengajak para politisi untuk mempertimbangkan topik ini, mengingatinya bukan sebagai isu politik melainkan sebagai isu kemanusiaan. Maussan dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kehidupan dari luar bumi dihadirkan dalam bentuk seperti ini, dan bahwa kita mungkin tengah berhadapan dengan spesimen non-manusia yang benar-benar unik dan tidak berkerabat dengan spesies lain di planet kita. Maussan pernah menunjukkan sisa-sisa bukan manusia lainnya yang ditemukan di Peru pada tahun 2015, yang banyak dipertanyakan oleh beberapa ahli. Dan spesimen yang ia tunjukkan di Mexico City tampak sangat berbeda dengan yang pernah ia bicarakan sebelumnya. Mereka memiliki tiga jari di masing-masing tangan dan kepala yang memanjang, mirip dengan karakter E.T. yang kita kenal dalam adaptasi Hollywood. Inilah misteri yang terus membingungkan selama bertahun-tahun dan mengundang kontroversial. Apakah kita benar-benar berhadapan dengan keberadaan makhluk luar angkasa, ataukah ini hanya sebagian dari misteri alam yang belum terpecahkan? Satu hal yang pasti, dunia terus terpesona oleh misteri UFO dan misteri keberadaan alien, dan umat manusia menanti dengan nafas tertahan saat klaim-klaim seperti ini terus berkembang, membawa kita lebih dekat pada jawaban atas pertanyaan yang selama ini telah menghantui kita semua.